Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYAM. Sedikit sama detik, banyak sama kita nampak, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke? Daripada seluruh kepulauan Indonesia, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura, mak mengarahkan yang jasa dirahmati Allah dan dapat melakukan ibtiarian. Seperti biasa, tak sehat jangan bertangguh, jangan berlengah jumpa dalam pakar perubatan, kerana mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengubati. Okey, malam ni agak petang ni agak terlewat sikitlah untuk masak sebab melayan tetamu datang ke rumah my mum sebab dia dah 40 tahun tak berjumpa, tak bersemuka face to face. So hari ni dia datang lah, my cousin lah. So dah siap proses semua, dah kasih makan durian, jemput-jemput semua, cekodok semua bagai whatever lah. Dia pun dah balik. So alhamdulillah. So mak nak masak udang, masak kari telur. Ni udang ya, udang mancing ya, udang galanya. Adalah yang besar berapa ekor ni macam ni. Ni pak udang galanya. Kemudian mak akan gunakan kari babas. Mak juga gunakan serbuk cili. Mak gunakan 2 biji telur yang telah mak rebus, nanti mak kupas 2 biji telur. Ini dia daun kari, kayu manis 3 sekawan ni, halia, bawang putih dan juga bawang besar. Serai tak ada. Tahu serai lagi bagus. Tapi serai tak ada, malah nak ambil. Yang ini terong mak dah kupas, tomat dan juga ubi kentang. Potato mak dah rebus. Mak dah rendam, nanti mak masukkan dia. So prosesnya hari ni barang semua mak potong. Tak ada nak blend, tak ada nak tumbuk. Jom bagaimana nak masak keseruannya. Jom layan. Okey. Dah pun panas. Kita masukkan halia. Bawang putih. Kita aduk merata. Kita buat sangat simple ya. Malas mak nak menumbuk ya. Kemudian kita masukkan yang 3 sekawan tadi ni. Biar garing sikit lah. Masuk ke bawang besar. Bawang besar ni masukkan terus. Ni kari udang telur simple by mak ya. Kau tumis apa pun, bau dia mesti aroma dia naik. Biar sekejap. Kita masukkan kita punya serbuk kari. Kita masukkan kita punya lada kisar. Bau dia naik Mak akan sarutkan sedikit serbuk kunyit Serbuk kunyit, mak tak guna kunyit basah, mak gunakan sedikit serbuk. Okey, kunyit serbuk. Biar sekejap, taukan air sikit. Kena taruh air sayang, kena taruh air. Kangkar terlalu kering, dia kering Okey, sikit je dulu. Biar dia naik, pecah minyak. Sebab dah pecah minyak ni, mak terus masukkan momennya. Sekali orang tomat, kentang, terong mak masuk sekali. Masukkan semua. Lepas tu, kita lurukkan daun kari. Lurukkan daun kari. Okey. Kan bersin. Okay, kita aduk merata. Masukkan air buat kuah dia. Buat kuah. Okey. Kita masukkan telur rebus yang telah kita rebus tadi 2 biji. Cukuplah. Ini sampai dia mendidih, kita masukkan secukup rasa Maggi, air asam, nanti kita masukkan udang. Mak akan masukkan secukup rasa Maggi dulu, kan terlupa. Kita buat kari paling simple. Okey, cukup. Biarkan dia udang kemudian. Udang masak masuk lambat.
Oke, biar dia mendidih dulu, nanti kita perahkan ayasam. Jangan ke mana-mana. Mendidih cantik, mak dah masukkan ayasam ya. Mak dah masukkan ayasam, sekarang ni proses. Mak nak masukkan udang. Nah, kita masak udang. Ayasam tadi mak tak tunjuk pula. Mak dah masukkan ayasam. Mak gunakan ayasam, masukkan keping api, masukkan udang. Oke, kita masukkan udang kita semua. Udang kari telur ya, ada sayur dalamnya. Kita aduklah merata. Aduk merata ke? Aduk merata. Ha? Gila eh kalau tak sedap. Tengok. Meriah. Ha, ni, biarkan sekejap. Kentang pun dah nak empuk. Ha, so biarkan sekejap. Kecilkan api. Kita jumpa selepas ini. Okey. Dah siap ya. Sementara mak menunggu kuah ni mendidih masak ni. Mak pergi mandi dululah. Ha, mak dah salin baju. Inilah hasil kejadian dia. Cantik mak nak pindahkan ke dalam bekas. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, look at that. Ini hasil kejadian ya. Kari udang telur. Kena tengok. Very big. Ha, very big udang. 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 Nampak ni? Nampak ni? Panas lagi ya. Ini telur dia. Gaung dengan nasi, makan dengan ikan kering. Apa? Ini ada terong. Ada kentang. Simple-simple je. Ha, ni dia nampak. Ini mak nak rasa kuah dia sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah macam rasa mi kari udang ya. Inilah hasil kejadiannya. Kejadian ni sangat cantik. Simple. Memang orang kata puas hati. Kau abaikan yang cemamai-cemamai tepi ni nampak. Kesan daripada mak tuang tadi lah. Okey, sekarang ni mak nak shoot video dengan cara dekat. Okey, inilah hasil kejadiannya. Kari udang telur. Nampak cantik kan kejadian dia? Nampak? Udang dia besar. Ada yang besar ni. Nampak? Udang besar ya. Bolehlah kita makan untuk malam ni ya. Ini ada telur. Ini ada kari udang telur. Hirisan namanya ya. Okeylah, nampaknya itu saja konten mak. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah dengan konten yang berbeza. Sambutlah salam manis dan hormat. Kurangkan kontroversi dekat kompetensi si pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. InsyaAllah doa-doa selalu bahagia yang akan mengiring. Anyway, thanks for your support and thanks for watching. Bagi anda yang baru saja nak bergabung, sila-silakan welcome, welcome, welcome. Jumpa anda di puncak kejayaan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Punya rasa sedap. Yummy.